Terima kasih semuanya sudah mempercayai saya sebagai brand ambassador produk terbarunya. Oke, kalau gitu meeting hari ini selesai. Terima kasih. Selamat siang. Siang. Saya permisi dulu ya. Pokoknya saya serahkan semuanya produk ke kamu ya. Kasih ya. Syah. Hey, kamu mau kemana sih? Kok buru-buru banget? Kan kita bisa makan siang bareng dulu. Sorry, Cah, aku buru-buru. Aku ada pemotretan. Syah, please, jangan liatin Syah, please. Lo kenapa, Daddy? Aduh, Syah, di depan ramai banget wartawan. Mereka ngiranya kamu selingkuh sama Panca tuh. Tuh, please, Syah, jangan liatin nih. Itu semua gara-gara kamu tadi masuk barengan sama dia. Aduh, lo kenapa nggak bilang sih kalau tempat ini perusahaan baru milik gue? Lo kayak nggak tahu wartawan aja. Udah, Syah, pokoknya sekarang mendingan kamu keluar tuh, lihat pintu belakang. Gue udah parkirin mobil lo jauh banget dari pintu masuk nih. Lo nyuruh gue kabur. Syah, please Syah, daripada lo ke gap, terus digosipin yang enggak-enggak. Nggak mau kan? Ayo, buruan. Udah Syah, cepet. Udah, ayo Syah. Aku ikut kamu ya, karena aku parkir mobil di dekat pintu masuk. Udah deh, mendingan gini. Kita ke depan aja, kita temuin wartawan, sekarang kita klarifikasi. Aduh Tasya, udah kamu jangan buang-buang waktu kayak gini deh. Ayo, yuk. Syah! Ya, disuruh sendiri-sendiri malah barengan, sama aja bohong lah. Pokoknya kita harus ketemu Tasya. Iya, betul. Kalian gak denger apa? Hari ini kita harus lihat Tasya. Tasya lagi meeting. Mana kunci mobilnya? Kamu masuk. Gak mau tahu, pokoknya kita butuh penjelasan langsung dari Tasya. Gimana Tasya? Tasya lagi meeting ya. Gak mau tahu, pokoknya kita harus ketemu. Itu apaan tuh? Itu. Aduh, gimana yang? Dipanggil sayang. Sayang, nama lu Ayang. Gak usah kepedian deh lu jadi orang ya. Tuh, sekarang Tasya mana? Udah pergi tuh. Aduh, jangan bolehin deh Tasya berdua nama Panca. Udah, ayo kita urusin buruan. Aduh, ayo. Cak, pelan-pelan dong Cak, gak usah ngebut-ngebut kayak gini. Cak, kamu tuh gak lihat apa ya? Mereka tuh masih ngejar kita terus. Ya udah santai aja kali, Ca. Lagian kita kan gak ada hubungan apa-apa, cuma mantan. Iya, aku tahu. Ya udah kalau tahu, makanya kita temuin aja wartawannya, terus kita klarifikasi, kita jelasin ke mereka kalau kita gak ada hubungan apa-apa. Kita cuma rekan bisnis. Gue artisnya, lo pemilik perusahaan, gak lebih. Ya tapi tetap aja sih ya. Kalau mereka lihat kita berduaan, mereka bisa bikin berita kalau kita terlibat skandal perselingkuhan. Sia. Aku benar-benar baru menikah sih, dan aku nggak mau perusahaan aku hancur cuma gara-gara berita beginian doang. Sehat mana sih orangnya? Lu sih. Amat kabur. Gua, lu tuh dari tadi gangguin mulu. Bisa nggak sih diem? Ya kan lo yang bawa mobil, bukan gue. Apaan sih lu cubit-cubit? Lu mau ketemu nggak si Tasya? Ganggu aja dari tadi nih. Abisnya lu ngeselin, terus gemesin. Yaelah, yang diem kenapa sih? Kalau enggak nih, kita ketinggalan nih Tasya ntar. Oh iya, jangan biarin Tasya sama Panca. Gue takut banget Tasya kenapa-napa. Iya. Agung! Ya Allah, itu anak kemana sih? Agung! Agung! Agung, awas Agung! Cak, awas Cak! Ya Allah, Agung, kamu gak apa-apa? Bapak, Bu.
Tas? Tasya? Tas? Hei, Tas? Wah, ini bisa gawat nih. Kalau wartawan sampai ke sini, bisa kacau semuanya. Ya Allah, ayo! Mbak! Ya Allah, Mbak! Mbak, bangun, Mbak! Ya Allah, tolong! 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 Ada apa, Bu? Ini, Mas, ada yang kecelakaan, Mas. Udah telepon ambulan aja, Bu. Ah, iya, iya benar. Iya, iya. Ayo, Bu, bantuin. Saya permisi dulu, Pak. Iya, terima kasih ya, suster ya. Papa. Hah? Akhirnya kamu bangun juga ya? Iya, Pak. Papa mau tanya sama kamu, kok bisa kejadian seperti itu, kenapa? Hati-hati, hati-hati. Biar, Mak. Jadi Panca tuh ngebut, Pak. Pas kita lagi menghindari wartawan yang mau nge-expose Tasya sama Panca. Panca lagi, Panca lagi. Kan Papa sudah larang kamu untuk bergaul dengan si Panca. Iya, tapi kita cuma rekan bisnis, Pak. Tapi dia itu mantan kamu. Dan itu laki-laki tidak bertanggung jawab, kok. Iya, Tasya minta maaf ya, Pak. Ya udah, mulai sekarang Papa akan cari bodyguard untuk kamu. Hah? Biar kamu tidak diganggu lagi sama si Panca, ya? Bodyguard? Buat apa, Pak? Kan udah ada Dika sama Yayang. Mereka itu hanya sahabat kamu. Satu menjadi manajer dan satu asisten kamu, ya kan? Dan ingat, mereka itu tidak bisa menjaga keselamatan kamu. Ya? Hai, sayang. Sayang. Kamu kenapa? Ini maksudnya apa? Sayang, kamu jangan salah paham dulu ya, sayang. Ini aku bisa jelasin semuanya. Salah paham? Iya. Salah paham dari mana? Udah jelas-jelas kamu ketemuan kan sama dia? Itu emang benar. Tuh kan ngaku juga. Iya, tapi aku cuma bahas soal pekerjaan. Ya profesional aja, nggak lebih. Udah deh, kamu nggak usah banyak bohong. Jangan-jangan kamu masih cinta sama Tasya. Iya kan? Sayang, kamu ngomong apa sih? Anca, kamu jujur bisa nggak sih? Iya, tapi kamu bisa nggak sih? Apa? Mau ngelak apa lagi kamu? Iya, percaya sama aku gitu loh. Sar, kau ngelak. Sayang, sayang. Iya, Pak. Tasya bisa pulang sendiri kok. Iya, Pak. Dah. Itu kan wartawan. Ngapain sih mereka kesini? Iya, kita harus ketemu Tasya. Soalnya dia udah jadi pelakor, pengusaha ternama. Gawat nih kalau mereka sampai ngeliat gue. Manggil saya, Mbak. Ya iyalah lo, siapa lagi? Cepetan. Ya bentar. Oke. Siapa sih? Gimana sih? Kita minta tolong. Gue tuh mintanya digandeng, bukan digendong. Masih dulu ditolongin. Masa kurang ajar lo ngambil kesempatan dalam kesempitan ya? Ngapain coba? Oh, Mbak ini pasien ya? Kita jalan ke kamarnya. Kok gak tahu siapa gue? Hah? Dasar lebih kurang aja, sini ikut gue. Cepat ikut gue. Kumaksan. Sini. Sini. Pak. Bapak atasannya dia? Iya, benar, Mbak. Ada apa ya? Pak, OB ini tuh udah kurang ajar sama saya, Pak. Masa saya minta tolong dia malah gendong saya? Itu kan namanya ngambil kesempatan dalam kesempitan, Pak.
Ngapain sih orang kayak gini dipertahanin? Merusak citra rumah sakit aja, Pak. Pak, yang diomongin gak bener, Pak. Gak usah melakukan pembelaan. Kami itu salah. Pak, Bapak lebih percaya sama dia. Siap, kamu saya pecat. Hah? Aku rasain loh. Gara-gara tuh cewek gue jadi pecat. Karena gue jadi duit buat nikah. Kayaknya mereka nggak ada di sini nih. Aman nih. Ih, apaan sih? Kamu harus tanggung jawab. Tanggung jawab buat apa? Buat apa? Gara-gara kamu aku dipecat. Lagian lu kurang ajar sih sama gue. Lu nggak tahu kalau gue nih. Dika. Ayo, Syah, buruan kita naik, buruan, cepet. Kok pakai mobil lo? Mobil gue mana? Udah, Syah, udah. Pakai mobil gue, mobil lo masih di bengkel ya. Ya, yang kok ada lo sih? Tasya, udah deh buruan, ayo buruan, nanti ketahuan sama wartawan, ayo. Ayo, buru. Buru. Mana nih? Aku dipecat. Tapi pasti bakal marah sama aku kalau tahu. Ntar aku telepon dulu deh. Ntar nggak pulang kampung. Ntar pasti marah deh. Capek gue. Kejar wartawan mulu. Syah, gue pengen nanya deh sama lo. Cowok yang tadi siapa tuh? Bener tuh. Siapa tuh tadi kayaknya akrab banget kalau ngomong. Akrab dari mana? Dia tuh cuma OB nyebelin tau gak? Udah kurang ajar sama gue. Kurang ajar gimana? Lo kan bisa jelasin. Ya bisa, cuma gue males. Yang sekarang lu zep diem ya. Tuh, lu lihat mukanya tuh. Udah makin bete tuh. Iya. Dik. Yang kayaknya gue mau berhenti deh dari dunia keartisan. Tuh. Tuh, makin ngelantur makanya diem. Gara-gara gue sih. Lah orang yang lu dari tadi manas-manasin si Tasya? Bukan gara-gara obrolan tadi. Terus kenapa mau berhenti? Iya, Sya. Kenapa lo mau berhenti? Sayang banget, lo tuh lagi naik daun, Syah. Ya tapi gue gak bisa digosipin terus sama Panca, gue capek. Ya kalau lo gak kerja jadi artis, lo mau kerja apa? Kayaknya gue mau ngurusin resort papa gue deh. Aduh, gue mau kerja apaan, Syah? Gue juga, Syah. Udah, kalian berdua tenang aja. Nanti kalian berdua ikut gue kerja di resort papa gue, ya. Makasih, Tasya sayang. Berarti kita memulai hidup yang baru, ya nggak sih? Yoi. Asik. Ya udah langsung sana aja yuk. Kemana nih? Ya ke resort papa gue. Yuk. Nah, saya akan kenalin kalian kemana adak saya yang akan ngurus resort ini. Ya, ini dia anak saya. Ya udah. Tadi sayang ya. Udah, kalian kembali kerja lagi ya. Baik. Okay. Akhirnya kamu datang juga dan mengundurkan diri dari dunia artis. Iya, Pak. Lagian Tasya juga udah capek digosipin terus. Ya, agar kamu juga terhindar dari si Panca yang suka ganggu kamu. Iya, Pak. Makanya kan Tasya di sini bantuin Papa. Bagus. Oh ya, Om. Om Dika pengen minta kerjaan, Om. Dika gak mau nganggur. Yayang juga ya, Om. Ngikut aja sih, lu ngapain sih? Loh, kalian itu tetap, Om. Satu jadi manajer dan satu jadi asisten, ya kan? Wah, alhamdulillah Om, thank you Om. Oh ya Om, barang siapa yang menuai kebaikan, insya Allah kebaikannya bakal dilipat gandakan jadi banyak. Contohnya kayak, nih kayak Om. Amin. Kok gue enggak? Kan kita sepaket nih, asisten, manajer. Dika, Ayang juga mau dibikin kata-kata kayak gitu. Ogah, baper lu ntar pasti. Tunggu. Kalau Om mau lihat-lihat, kayaknya kalian ini cocok pacaran, ya kan? Cocok.
cocok-cocok. Udah jadian aja. Kak. Cocok. Ini tuh sebenarnya kita nungguin siapa sih? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Papa lagi nungguin seseorang yang bisa menemani kamu kemanapun kamu pergi, ya? Hah? Papa serius mau pakein Tasya bodyguard? Aduh, Pak, ini kan bukan Jakarta, nggak ada panca. Tasya yakin aman kok. Nah, itu dia orangnya. Ya, ini anak saya. Siapa sih? Udah, pokoknya kamu tenang aja. Papa lagi nungguin seseorang yang bisa menemani kamu kemanapun kamu pergi, ya? Hah? Papa serius mau pakein Tasya bodyguard? Aduh, Pak, ini kan bukan Jakarta, nggak ada panca. Tasya yakin aman kok. Nah, itu dia orangnya. Ya, ini anak saya. Hah? Itu kan OB kurang ajar yang ada di rumah sakit. Cewek rese itu lagi. Pak, Tasya mau dia dipakein bodyguard, tapi gak mau sama dia, Pak. Pak, maaf, Pak. Ada gak anak bapak yang lain yang bisa saya jagain? Kamu itu gimana sih? Anak saya cuma satu ini. Wah, Pak, please, Pak. Cari yang lain aja, Pak. Jangan sama dia, Tasya gak mau. Udah, turutin aja apa kemauan papa ya. Ini sudah papa atur, ya. Ya udah deh, daripada harus balik lagi ke kota terus digosipin jadi simpanan yang si Pancet. Terima aja, San. Oh, kamu kan lagi butuh uang buat biaya nikah. Yaudah, papa pergi dulu ya. Apa lo liat, Kak? Kan sudah tugas saya, Mbak. Gue mau makan, lo gak usah ikut gue. Gak bisa, Mbak. Saya harus ikutin Mbak kemana pun. Cepet banget sih, udah tunggu sini aja. Sesuai arahan Pak Lukman, kemana pun Mbak pergi saya harus ikut. Nyebelin banget sih, butuh risi atau gak ada lo? Ngintil terus kerjaannya. Bisa gak sih gak ngikutin gue mulu? Saya... cuma ngikutin perintah dari Pak Lukman. Iya, Mbak. Basi lo. Udah, gue mau balik resort lagi. Lo mau ikutin gue juga? Dasar bodyguard nyebelin. Tapi kalau ada orang jahat gimana? Biarin aja, gue gak takut. Rese lo. Minggir. Bener banget tuh anak. Tuhan kayak bos. San, lu ngapain di mari? Mengong lagi. Sekarang dapat kerjaan barunya jadi bodyguard yang punya risol. Seharusnya kalau lu punya kerjaan lu seneng. Tandanya lu punya penghasilan. Kok ini malah cemberut? Iya, cuma masalahnya itu. Ini anak yang punya risotnya nyebelin banget. Sombong lagi. Udah, sabar aja. Kagak usah diinget nyebelin nih. Yang lu inget, lu punya duit. Nah, duit lu buat tabungan nanti lu nikah. Itu aja lu inget, happy dah. Iya enggak? Oke, Nya. Buat Rani. Yaudah, pulang yuk, ah. Nyum. Pa. Ada apa sih? Papa baru datang, kamu sudah marah-marah aja. Pa,
Tasya gak mau pakai bodyguard lagi, apalagi kayak si Iksan tuh. Loh, maksudnya apa? Iya, dia ngikutin Tasya terus, Pak. Berarti bagus dong, sesuai dengan instruksi yang sudah Bapak ajarkan ke dia, ya kan? Iya, bagus sih, bagus. Tapi kan Tasya-nya risih. Pak, awal-awal emang begitu. Ya, lama-lama juga jadi terbiasa, ya kan? Ah, percuma ngomong sama Papa. Makanya sekarang. Ya, Iksan pergi dulu ya. Iya, jadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo? Ya? Maaf, Sang. Rani meninggal. Dia jadi korban tabrak lari. Hah? Gak mungkin. Di mari. Bukannya tadi lu udah pamit sama Enya pengen berangkat? Ya. Raninya. Rani? Iya. Rani kenapa? Rani. Dia meninggal ya. Lu tuh dari mana? Tadi katanya telepon. Kalau Rani meninggal karena ditabrak lari. Saya berharap kalau semua ini cuma mimpinya. Saya mau kehilangan Raninya. Saya mau kehilangan Raninya. Nggak ngerti. Sabar ya. Sabar, San. Ya. Nih, diminum dulu biar lo santainya makin asik. Thank you. Lo tuh emang asisten paling perhatian. The best. Ya dong. Kenapa gak diangkat, Syah? Males gue. Palingan dia cuma kepo, terus mau gombalin gue doang. Gue yakin sih Panca masih sayang. Kayak gue sayang ke Dika. Tapi gak pernah dianggap. Ya iyalah. Orang gue gak sayang. Ya, gue bakal nyatain lagi sayang gue ke Dika, tapi gue nyari waktu. Siapa tahu dia berubah pikiran. Eh, kalau gue sih tetap sama pendirian ya. Kalau enggak, ya enggak. Jangan gitu. Ntar malah cinta beneran loh. Sama dia? Enggak. Bener tuh, kata Tasya. Biasanya kan kalau kebangetan benci, lama-lama bisa jadi cinta. Yayang. Sabar ya, Kak. Sabar ya, Bu. Iya, makasih ya. Sayang. Apa kamu pergi begitu cepat? Saya sudah beli ini buat kamu. Kamu ingat kan? Ini cincin yang kamu mau. Tada! Apa nih nih? Cincin? Ini sementara doang. Nanti kalau kita nikah, aku akan kasih yang asli. Beneran kamu akan kasih yang aku mau? Aku akan kasih apapun yang kamu mau. Lucu banget. Lu yang sabar. Gak ngerti kok perasaan lu. Lu sedih boleh, kehilangan juga boleh. Tapi lu gak boleh begini. Lu kudu kuat. Rani juga kalau ngeliat lu terpuruk kayak gini, supaya dia juga agak tenang, San. Iya.
Rani belum sempat lihat cincin ini, Mak. Ini tuh cincin impian dia, ya. Tumben tuh bodyguard nyebelin belum datang juga. Nyari apaan lu, Syah? Itu, si bodyguard nyebelin. Lu tau gak dia yang mana? Kalau orangnya gak ada, lu cariin mulu. Giliran ada aja lu omelin. Ya gue serius nanya. Masa baru sehari masuk, besok udah gak masuk lagi sih? Mana sih itu orang? Kapok kali dia punya majikan kayak lu? Nah, emang gue kenapa? Galak. Kalian lagi ngomongin Ihsan ya? Lu udah tahu nanya lagi. Yeah, sensi banget lo sama gue. Udah, gak usah ribut, gue lagi ngamut. Sya, tadi gue habis dapat kabar kalau Ihsan lagi berduka. Pacarnya baru aja meninggal. Hah? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Serius loh? Kasian banget. Pasti si Ihsan lagi terpuruk deh sekarang. Cie, perhatian. Cie, ada yang perhatian nih. Apaan sih? Syak. Ya. Dika. Yayang juga mau diperhatiin. Enggak ada. Dika, Yayang kok ditinggal? Ya, makasih. Makasih. Yuk. Ininya, pelaku yang nabrak Rani udah ketemunya. Ternyata dia artis ibu kota. Syukur deh kalau gitu. Semoga aja itu orang udah ketangkep. Masalahnya dia kaburnya. Kok bisa? Malah Nyak kira itu orang udah ditangkep. Gimana sih? Kok kabur? Kayaknya. Pokoknya Ihsan bakal balas dendam sama orang itu. Udah ya, Nyak bilang lu kudu ikhlas. Kagak boleh balas dendam, kagak baik. Enggak, Nyak. Ihsan akan tetap balas dendam sama orang itu. Satu, dua, tiga. Ini buat wedding party kan? Iya, kenapa mas? Kayaknya kurang oke deh. Kalau lu foto sendiri. Hah? Masih? Ini oke kok. Iya, untuk konsep lain. Tapi kalau buat konsep wedding, masa sendirian? Tapi kok menurut gue ini sih oke ya? Kayaknya emang kurang oke deh, Syah. Nah, mending lu sama dia deh. Dia? Bodyguard gue? Ih, gak mau. Males gue. Ngapain juga foto sama dia? Nih, saya juga gak mau. Kayaknya emang kurang bagus deh, Sya. Udah gak apa-apa sama dia aja. Lagian kan dia juga ganteng. Daripada sama karyawan lain. Sama Ihsan aja ya. Yaudah. Cepetan lu kesini. Cepet. Males banget sih, males. Gue juga males. Bener dong, pegang tangan gue kayak apa, kek? Nyebrang, pegang. Ya, lo tuh biar agak gimana gitu. Bisa cowok pegang, gimana sih? Terus harus gue? Cowok pegang cewek. Udah deh. Satu, dua. Pegang kesempatan dalam sepitan. Kamu bayang megang-megang, saya dimarahin. Tasya kemana sih? HP-nya aktif tapi telepon gue gak diangkat.
kemana ya tuh anaknya? Iya, Pancat. Eh, sayang. Maaf, sayang. Kamu pasti lagi mikirin Tasya ya? Hah? Ya nggak mungkin lah aku mikirin Tasya. Masa aku mikirin Tasya? Terus, kenapa kamu nggak fokus gitu? Aku lagi mikir buat cari tempat yang bagus. Cari tempat yang bagus. Tempat bagus? Untuk? Untuk kita liburan. Kita liburan, sayang. Ya, kita liburan. Kamu serius ajak aku liburan? Iyalah serius, sayang. Kan kita belum sempat honeymoon kemarin. Kamu sweet banget sih. Iya. Kasihan sih. Jadi yuk, kita masuk mobil ya. Yuk. Gak apa-apa, aman kok. Kasih ya. Oh, ya, ya. Izinkan aku memelukmu. Memilikimu sepenuh hati. Mau lo apain sih ini kalau menurut gue udah bagus tau. Gue sih kepikiran kayaknya mau nambahin prosotan atau mainan anak-anak gitu deh. Gue sih gak masalah sih, gue setuju aja sih. Karena kalau gue kesini gue sih jarang juga sih, maksudnya ngeliat kayak selalu orang tua. Boleh lah buat anak kecil biar mereka ada hiburan juga kan. Di sana kan katanya mau pasang ya. Malah ngebayangin itu ya? Duh, ngapain sih gue ngebayangin kejadian itu? Sat. Kamu gak boleh jatuh cinta dulu. Karena hubungan Rani aja masih basah. Ya, masa lo suka sama bodyguard yang beli itu sih? Sya, kenapa dah? Enggak, gue gak apa-apa kok. Coba aja dari dulu gue kayak gini. Pasti gue gak akan dikejar-kejar sama jadwal syuting gue. Ya, tapi waktu santai itu ada waktunya. Iya sih. Seandainya gak ada kejadian itu, gue juga pasti masih syuting sekarang. Bagus ya kalau namanya? Iya, kan aku udah janji sama kamu. Aku mau ngajak kamu ke tempat yang bagus. Makasih ya, sayang. Bentar deh. Itu bukannya Panca sama Nanda ya? Oh iya ya? Mereka ngapain di situ? Yang jelas mereka tamu resort gue lah. Udah. Mau kemana sih ya? Ya cabut lah. Nanti kalau Nanda lihat gimana? Males gue urusan sama dia. Lo gak usah ikut-ikut gue ya. Eits, turutin aja apa kata Tasya. Kan lumayan lo jadi bisa istirahat. Tasya? Kok dia bisa ada di sini sih? Sayang, kamu kenapa nih? Gak apa-apa. Aku ke toilet sebentar ya. Oh, yaudah jangan lama ya. Perasaan ada patung deh di sini. Kok nggak ada sih? Mas, ini mas.
Ya Bu, ada apa? Mas, kan di sini ada patung. Kok sekarang nggak ada sih? Kemarin ditaruh Bu sama Pak Anwar di gudang. Gimana sih, kok nggak izin saya dulu? Ini kan ikon dari resort kita. Kalau itu saya kurang tahu deh Bu. Ya udah kalau gitu ambilin deh kunci gudangnya. Saya mau ambil patungnya. Ya udah, biar saya ambil ya Bu. Udah nggak usah, biar saya aja. Cepetan. Baik Bu. Ternyata resort ini masih milik papanya Tasya. Jangan-jangan Panca sengaja ngajak gue kesini karena mau ketemu sama Tasya. Ini Bu kunci gudangnya. Kasih ya. Iya. Mana sih? Icon resort malah ditaruh di gudang. Patungnya ditaruh di mana sih? Kerjain aja deh. Tutup. Biar tahu rasa. Hah? Kok kunci? Tolong, bukain dong. Ada siapa di luar? Tolong. Hah? Aduh, kok dikunci sih? Iksan, gue harus telepon Iksan. Handphone gue lagi di charge lagi di kamar. Gimana ya? Pengap banget lagi di sini. Lihat Mbak Tasya gak? Tasya? Lah, kok lo nanya kita sih? Lo kan bodyguardnya. Lo yang kemana-mana sama Tasya. Iya Mbak, tadi Mbak Tasya kan bareng sama saya. Bareng Mbak juga kan terakhir di kolam. Oh iya. Lo udah coba telepon? Udah Mbak, tapi gak diangkat. Oh, mungkin HP-nya di kamar kali. Aduh, gimana dong yang? Yaudah gini deh, kita cari Tasya. Gue takut banget Tasya kenapa-napa. Ya, siap, Pak. Ya udah ayo, mending sekarang kita cari sekitar resort kali ya. Ayo. Yaudah, okay. Saya coba cari sana aja, Pak. Oke. Aduh, gimana ya? Tolong! Buset dah. Di mana ya orangnya? Tasya, aduh. Tasya kemana lagi ya? Tasya. Kemana sih? Ya. Si Tasya kemana sih? Kalau gak ada dia siapa yang gaji gue? Tasya. Mas. Ya, ya mas. Lihat Mbak Tasya nggak? Terakhir saya ketemu tadi pagi sih mas di lobi depan. Ibunya minta kunci gudang. Gudang. Makasih ya mas. Sama-sama. Mbak Tasya. Mbak. San. Mbak Tasya. San. Mbak Tasya. Nolongin gue, San. Mbak. Bentar, Mbak. Mbak Tasya. Mbak.
ada yang nolongin dia sih. Untuk aja saya bisa nemuin Mbak. Makasih udah nolongin gue. Pelan-pelan, Mbak. Enak banget tuh cowok bisa deket-deket sama Tasya. Panca, tunggu. Sayang, kamu tuh dari mana aja sih? Aku tuh nyariin kamu tuh gak dari tadi. Mending kamu jujur ya sama aku sekarang. Jujur? Jujur gimana? Kamu ngajak aku ke resort ini bukan buat liburan kan? Tapi buat nyusul Tasya, iya kan? Sayang, maksud kamu apa sih? Udah deh, kamu jujur aja. Dari awal pasti kamu udah tahu kan resort ini milik bokapnya Tasya? Sayang, kamu kenapa kalau sama aku selalu negatif thinking terus? Ya karena kamu bohongin aku terus, Panca. Bohongin-bohongin gimana? Kamu yang gak percaya sama aku. Percaya? Gimana aku bisa percaya sama kamu kalau kamu bohongin aku terus? Sayang. Udah stop ngelaknya, aku gak mau denger penjelasan kamu lagi. Sayang. Mbak. Pagi, Mbak. Saya mau minta maaf soal kemarin, Mbak. Gue mau maafin lo, asal lo bantuin gue. Bantu apa ya, Mbak? Jadi sebenarnya gue tuh lagi nyari menu tradisional buat di resto-resort gue. Kira-kira lo ada ide nggak? Tradisional ya? Gimana kalau seblak? Hah? Seblak? Iya, kebetulan saya suka seblak. Gini, gimana kalau lo bikinin dulu satu contohnya, terus lo kasih gue? Boleh nggak? Boleh banget, Mbak. Nanti kalau emang rasanya enak, seblak bakal jadi menu tradisional di resort-resort gue. Siap. Ini Mbak, silakan. Mbak, sosis dong, tolong maaf. Oh ya. Mau saya ambil plaster? Gak usah, ternyata gak berdarah kok. Yaudah biasa aja, Pak. Kayaknya dari wanginya enak deh. Ini Mbak cobain. Saya yakin Mbak pasti bakal ketagihan. Jangan kepedean dulu. Makanya dicobain, Mbak. Gue cobain ya. Ya. Panas. Pelan-pelan dong. Masih panas. Dikit-dikit dulu. Gimana? Enak. Ini kan? Enak nih. Beneran ya? Saya bilang juga apa. Sorry, tutup, Mbak. Iya, nggak apa-apa. Berpotar. Saking enak ya. Sia, sungguh, Sia. Mau apa lagi sih lo? Sia, kamu mendingan jangan deket-deket sama bodyguard itu lagi. Karena dia deketin kamu cuma untuk manfaatin kamu doang.
Gue juga gak mau berurusan sama orang yang udah gak tanggung jawab. Udah nyelakain orang tapi malah ditinggalin lagi. Tasya! Tiba-tiba gue jadi kangen sama Rani. Kok berubah jadi muka Tasya? Kayaknya ada yang lagi jatuh cinta nih. Enggaknya, Isa cuma lagi kangen aja sama Rani. Kalau emang beneran jatuh cinta sih ya nggak apa-apa. Enggaknya, kan nyatau sendiri. Cintanya Isa itu cuma buat Rani. Iya, Nya tahu. Rani emang akan selalu di hati. Takkan terganti. Tapi kalau emang benar-benar jatuh cinta, jangan dilawan. Kalau emang ada perempuan yang bisa bikin jatuh cinta, kenapa enggak? Ya, seriusan Panca ngomong kayak gitu? Kayaknya dia cemburu deh. Ya jelas lah, itu cemburu banget sih. Ya tapi gue gak habis pikir, ngapain sih dia ngejar-ngejar gue mulu? Dia kan udah nikah, udah punya istri. Iya sih, Sya. Lo tuh cocokan sama Iksan tau. Hah? Iksan? Iya, Iksan. You bodyguard. Aduh, Yang. Udah deh lo gak usah ngada-ngada. Mendingan sekarang curhat tentang lo aja, daripada lo ngomong ngantur mulu. Sya, apa yang gue mau curhatin? Lo kan tahu Dika nyuekin gue mulu. Mungkin... lo kurang memelas. Aduh, kurang memelas apa lagi, Sya? Gue tuh sampai mohon-mohon. Lo tau gak, gue tuh sampai ngomong kayak gini ke Dika. Dik, please ya, terima gue jadi pacar lo. Hari ini aja. Puas lo? Puas banget. Besar. Saya boleh izin libur gak hari ini? Loh, mau izin? Iya mbak, soalnya ibu saya lagi sakit. Jadi saya harus ganti ibu untuk jualan seblak. Oh, ibu lo jualan seblak? Iya mbak. Oh, pantesan lo rekomendasiin seblak buat menu resto-resto gue. Biasa aja bisa gak sih? Sudah pede amat. Mbak. Ya udah, kalau gitu gue izinin lo libur hari ini. Terima kasih banyak ya mbak. Kesan, tunggu. Kalau lo gak keberatan, gue boleh gak bantuin lo jualan seblak? Daripada gue bete seharian di resort. Boleh banget mbak. Yaudah yuk. Waduh. Mereka udah jalan berdua tuh. Ikutin yuk. Masih kepo banget sih lo. Ih, lo juga pasti penasaran kan mereka mau kemana. Iya juga ya. Ayo. Enggak. Seblak. Apa kabar netizen kalau tahu seorang Tasya jualan seblak keliling kayak gini? Siap. Enggak ya bu. Gue bantuin ya. Terima kasih, Bu. Yang. Apa, sayang? Bukan itu maksud gue. Sayang. Ih, galak banget sih. Kenapa?
Aduh, gue takut kalau Tasya ada yang ngenalin tau ntar gimana dong. Duh, gak bakalan. Ini kan desa. Gak bakal orang-orang sini tuh nonton TV. Iya juga sih. Semoga aja deh. San, gue jadi makin yakin deh. Gue mau ngejadiin seblak ini sebagai menu tradisional di resto-resort gue. Ini, saya buatin khusus buat Mbak Tasya. Cobain? Buat gue? Silahkan dicoba. Cobain ya. Gimana? Enak kan? Asin. Asin? Ah, iya. Cobain aja. Ah, ini sih asin. Gak asin kok. Pas asinnya. Oh, ngerjain ya. Mereka ngapain sih tuh? Mereka ngapain? Mana? Sakit tau, lihat lah orang lu di belakang gua, masa gak lihat? Mau dijedotin lagi. Gak jelas lu. Lagi dong, hei. Ah, mana? Memilikimu sepenuh hatiku. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Aku banyak ya. Ya, alhamdulillah banyak. Ihsan itu banget sih. Kain tuh. Banyak tau. Biarin aja lah, dia siapa suruh mulai duluan. Oh, kamu harus dendam. Ayo ya. San, lo kenapa? Nggak apa-apa, Mbak. Jangan bohong. Pandangan mata lo tuh berkata lain. Aku lagi kangen sama tunanganku. Biasanya aku jualan seblak bareng sama dia. Sabar ya, San. Pasti sakit banget ditinggal selamanya sama orang yang kita cintai. Kamu tahu kalau dia udah meninggal? Waktu itu Yayang bilang sama gue. Iya. Berat banget rasanya ditinggal sama orang yang kita cintai. Saya itu masih berharap kalau ada dia di sini. Kok gue ngerasa kasihan sekaligus cemburu ya? Sikap Mbak Tasya mirip banget sama Rani. San. Ya, Mbak. Nih, kunci mobil gue. Lo pegang aja ya, biar kalau mau kemana-mana gampang. Lo bisa nyetir kan? Iya, Mbak. Kok aku kayak pernah lihat mobil ini ya? Mobil gue, lo pegang aja ya, biar kalau mau kemana-mana gampang. Lo bisa nyetir kan? Iya, Mbak. Kok aku kayak pernah lihat mobil ini ya?
keluarga almarhumah? Iya mas, saya tunangannya. Saya mau ngasih tahu, mobil ini yang sudah menabrak almarhumah. Lo kenapa, San? Gak apa-apa, Mbak. Yaudah, gue masuk ya. Iya. Oke, gue akan... Ini mobil... Mobil persis banget sama... sama mobil yang udah nabrak Rani. Mobilnya nih, jangan-jangan Tasya pelakunya. Dia itu kan mantan artis yang kabur dari kerjaan wartawan karena kasus gelapnya. Bener, pasti dia nih pelakunya. San, kok belum masuk? Kok kuncinya dibalikin ke gue sih? San! Iksan! Kenapa sih dia? Kayaknya kurang sajen deh. Sajen. Ini emang gue didemit apa? Iksan kenapa sih? Pestanya ya. Oh ya, Syah. Kayaknya gue harus ke toilet deh. Toilet banget. Bentar ya. Gue sana dulu ya. Oke. Tasya! Syah, bangun, Syah. Tasya! San, bantuin Tasya, San. Gue ngeri Tasya kenapa-napa. Sian, jangan diem aja. Tasya bangun, Tasya. Khawatir banget sama dia? Gara-gara kamu, Tasya hampir celaka tau gak? Kenapa kamu belain dia terus sih daripada aku, Han? Ya karena apa yang kamu lakuin itu udah keterlaluan. Pokoknya aku mau pulang sekarang juga. Sayang! Syah. Iksan kenapa, Syah? Aduh. Syah, katanya tadi lu pingsan ya? Gak apa kan? Lu gak usah banyak tanya deh, lu gak lihat nih. Tasya lagi lemes. Mending bantuin gue ke mobil. Iya, orang tadi habis dari toilet. Gak. Pelan-pelan. Sayang. Kenapa aku gak bisa benci sama Tasya? Padahal Tasya udah bikin aku kehilangan kamu. Baiknya, menurut Nyak mah, kagak usah lagi lu balas dendam sama si Tasya. Lu jujur kalau lu suka sama dia. Kayaknya, Isan gak mau bikin Rani kecewa. Kayaknya bisa memang udah jatuh cinta lagi. San,
Kok belum masuk? Loh. Kok kuncinya dibalikin ke gue sih? San! Iksan! Sebenarnya Iksan tuh kenapa sih? Apa jangan-jangan gue udah jatuh cinta sama Iksan? Serius? Iksan berhenti jadi bodyguard gue? Iya, Sya. Tadi gue ketemu dia, terus gue disuruh nyampein kayak gitu ke lo. Enggak bisa. Lo harus susul dia sekarang. Kemana, Sya? Orang dia udah cabut. Ya cari ke rumahnya dong, Yang. Ya tapi rumahnya di mana? Ya lo cari dulu alamatnya. Kayaknya lo udah jatuh cinta ya sama Iksan. Apaan sih, Yang? Cie-cie. Neng, seharusnya lo udah nikah sama anak gue. Emang udah takdirnya. Permisi, Bu. Maaf, Iksannya ada nggak, Bu? Nggak ada. Maaf, Bu, kalau boleh tahu, apa itu tunangannya Iksan? Iya, ini anak namanya Rani. Ya, meninggal korban tabrak lari. Seharusnya sebulan lagi dia mau nikah sama si Iksan. Jadi ini korbannya? Iya, yes, Syah. Dia masuk koma. Astagfirullahaladzim. Terus, Panca? Dik, pokoknya dia harus dirawat sampai sembuh. Soal biaya biar gue yang tanggung. Oke, Syah. Kalau boleh tahu, kejadiannya di mana ya, Bu? Di Jakarta, lagi jualan seblak. Jadi benar, yang ditabrak mobil saya itu Rani. Apa? Berarti benar, Neng yang nabrak Rani? Memang mobil saya yang nabrak, Bu. Tapi bukan saya pengemudinya. Bu, tolong percaya sama saya ya, Bu. Bukan saya yang nabrak, Bu. Apa sikap Iksan berubah sama saya karena sudah tahu hal ini ya, Bu? Sekarang Iksan ada di mana ya, Bu? Iksan ada di makamnya Rani. Boleh antar saya ke sana? Ya udah. San. Mau ngapain kamu sini? Ngapain kamu sini? Aku mau minta maaf. Minta maaf kamu gak akan bisa balikin Rani. Iya, aku tahu, San. Kalau kamu tahu, harusnya kamu nyerahin diri bukan malah kabur. Tapi bukan aku pelakunya, San. Sekarang juga kamu pergi. Seandainya lo tahu, San. Kalau sebenarnya gue udah punya rasa sama lo.
gimana? San, Nyak tahu lu sedih kehilangan. Tapi ini udah menjadi takdir Tuhan. Lu kudu berdamai dengan takdir itu, San. Tapi San bingung Nyak harus gimana. Lu harus ikutin kata hati lu. Jangan dilawan. Udah, sekarang kita pulang yuk. Gue harus peringatin Tasya. Gara-gara dia hubungan gue sama Panca jadi semakin renggang. Pokoknya lo berdua harus cari bukti kalau gue bukan pelaku dari tabrak lari itu. Lo tenang aja, Sya. Gue bantu pokoknya. Kasian banget si Iksan. Pasti dia sedih dan terpuruk banget gara-gara kejadian itu. Tapi kan bukan lo pelakunya, Tasya. Di jalan, gue emang gak nabrak tunangan Iksan. Tapi di hati, Iksan dengan berat perasaan gue. Dan gue gak bisa ngeliat Iksan sedih. Bagus. Dengan ini gue bisa mempermalukan Tasya. Dik, ini sebenarnya kita mau kemana sih? Kita harus survei ke lokasi kemarin deh buat mastiin kalau ada CCTV atau enggak. Sekalian kita cari siapa tahu ada saksi, ya kan? Ah, iya, iya, bener. Bener juga loh. Wartawan sih, Dik. Aduh, gue juga gak tahu, Syah. Mbak Tasya, tanya dong, Mbak. Apa benar kalau Mbak Tasya yang nabrak korban? Mbak, kenapa melarikan diri? Mbak tahu gak ada korban meninggal, Mbak? Kita klarifikasinya, Mbak. Sorry. Terima kasih, Mbak. Ini ada apa nih? Mbak, ya gimana kejadian yang tolong dijelasin? Gimana caranya ngakuin gue bukan pelakunya kalau gak ada bukti? Aduh, gue juga gak tahu, Syah. Oh iya, temen lu itu ada kabar belum? Udah sih, cuman dia bilang kemarin di lokasi gak ada CCTV, jadi dia gak berani ngasih bukti. Syah, ada yang mau nemuin Lana. Siapa? Gue juga gak tahu, tapi dia maksa banget mau ketemu sama lu. Ella, udah biarin, paling juga cuman fans. Bukan, dia tuh kayak ada yang mau diomongin sesuatu hal yang penting banget sama lu. Terus orangnya mana? Ada di lobby. Yaudah kita kesana aja yuk. Ayo. Permisi Mbak Tasya. Ya, jadi ini ibunya. Maaf, ibu siapa ya? Mbak Tasya gak akan kenal saya karena waktu kejadian Mbak Tasya itu pingsan. Maksud ibu, ibu tahu kejadian hari itu? Iya Mbak, saya tahu semuanya. Dan saya lihat berita di TV, saya ingin meluruskan bahwa kejadiannya bukan seperti itu Mbak. Jadi ibu siap memberikan kesaksian agar nama Tasya kembali membaik? Ah iya Mbak, dengan senang hati. Dik, Yan, tolong siapin konferensi pers ya. Siap, siap. Ibu silakan masuk, Bu. Iya, ini. Lu kudu lihat ini, coba. Asya. Jadi di sini saya mau meluruskan mengenai kasus tabrak lari. Kalau saya ini bukan pelakunya. Iya benar. Jadi yang menabrak tukang sebelah itu bukan Mbak Tasya, tapi dia seorang lelaki. Dan yang ini orangnya. Pada saat kejadian itu dia kabur dari mobil dan bukannya menolong Mbak Tasya yang lagi pingsan, malah dia melarikan diri. Ya, saya jadi ngerasa bersalah sama Tasya. Iya, makanya sekarang tunggu apa lagi? Buruan lo minta maaf sama Tasya. Ya, demikian pengarahan dari saya. Sekarang kalian kembali bekerja seperti biasa ya. Ya, terima kasih. Permisi, Pak. Mau kemana kamu? Hah? Saya mau ketemu sama Tasya, Pak. Kamu tidak perlu ketemu dengan Tasya. Dan ingat ya, mulai hari ini juga kamu saya pecat. Pak, saya harus jelasin semuanya sama dia, Pak. Tidak boleh ketemu dengan Tasya. Gara-gara pemberitahuan kamu dan laporan kamu, nama anak saya jadi jelek, ingat itu. Pak, bukan saya pelakunya, Pak. Saya tidak mau dengar penjelasan kamu. Sebaiknya kamu pergi. Saya mau bicara dengan kamu. Pergi sekarang.
Tasya. Nanda. Tasya, gue minta maaf ya sama lo. Minta maaf? Buat apa? Ya karena gue cemburu buta, Tasya. Gue yang nyuruh wartawan datang ke sini dan ngeliput lo tentang kasus tabrak lari itu. Yang tanpa gue tahu ternyata pelaku sebenarnya adalah Panca. Gue benar-benar minta maaf ya, Tasya. Gue juga minta maaf karena gue udah ngerebut Ihsan dari lo. Yang berujung rusaknya persahabatan kita. Oh, maafin gue. Ya udah, yang udah berlalu biar aja berlalu. Thanks ya, Sia. Iya, sama-sama. Gue akan gugat cerai Panca. Dan gue udah laporin Panca ke polisi untuk tanggung jawab atas kasus tabrak lari itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Salam. Ayo, silakan, silakan duduk, Bu. Nah, bisa bantu apa ini, Bu? Jadi gini, Pak Lukman, Tasya, saya kesini mau minta maaf untuk Ihsan anak saya. Tasya udah maafin Ihsan kok, Bu. Setiap manusia itu kan pernah melakukan kesalahan ya, Pak ya. Dan berhak juga sih untuk kecewa. Tapi saya cuma mau ngasih tahu. Bukan berarti dilarang untuk maafin juga kan ya? Oke, demi anak saya biar dia tidak galau lagi, oke saya memaafkan Ihsan. Alhamdulillah, Papa serius, Pak. Iya, Papa serius sayang. Ya udah kalau gitu, Tasya permisi dulu ya, Pak, Bu. Loh, kamu mau kemana? Mau ketemu Ihsan, Pak. Oke. Mari, Bu. Ini Mbak. Iya. Ya. Ini Mbak. Iya. Aduh Mbak, habis tunggu bentar ya Mbak. Dibungkus apa di sini Mbak? Bungkus satu ya. Oh iya, bentar ya. Gak pakai lama ya Mas? Tasya. Hai. Hai. Bentar ya. Bentar lagi tuh ada cowok yang mau ngelamar gue loh. Tapi masih gue pertimbangin. Cuma kalau ada cowok lain yang mau ngelamar gue sekarang, kayaknya bakal gue terima deh. Tapi kalau aku ngelamar kamu dengan semangkok seblak, kira-kira diterima nggak? Gimana ya? Ya kalau seblaknya enak sih, kayaknya masih bisa aku pertimbangin deh. Gimana? Enak. Jadi terima dong. Kan buat aku pakai cinta. Itu beneran diterima aku. Iya. Kamu aku terima jadi pasangan hidup aku. Dan chef seblak di resto-resto aku. Makanya kamu tuh lain kali kalau nabrak jadi jalanan, tapi di perasaan. Ya kan emang aku nabraknya di perasaan kamu. Thank you.
Thank you.